Halo teman-teman, ini adalah kondisi PCL 714 Sedayu saat saya datang 11 Agustus yang lalu. Dan ini adalah kondisi PCL 714 Sedayu saat saya datang pada hari Jumat kemarin. Saya berada di PCL 714 Sedayu ini memang untuk hunting kereta dan juga untuk melihat situasi dan kondisi setelah minggu kemarin kereta Pitaksaka menabrak kereta Molen di perlintasan ini sampai PCL 714 yang tadi kita lihat itu hancur. Dan jika kita lihat PCL yang ada di sana itu merupakan PCL sementara. Dan selanjutnya kita akan saksikan akan ada kereta yang melintas depan kita sesuai dengan jadwal, adalah kereta api Malabar. Kita saksikan keretanya segera melintas. Kereta api Malabar sudah melintas di depan kita. Nah, jadi teman-teman, jika kita lihat itu adalah PCL sementara yang ada tulisan 714. Kemudian jika kita lihat di depan kita lagi ini adalah rencana untuk PCL yang akan dibangun. Jadi PCL yang akan dibangun di depan kita ini di sebelah mana ya, ini sebelah barat atau timur ya ini. Sambil menikmati sore, saya berada di tempat ini memang untuk hunting kereta. Dan kita akan saksikan kereta selanjutnya adalah kereta api Logawa dengan gerbong baru. Kereta api Logawa sudah melintas depan kita dan jika kita melihat matahari sudah bersiap-siap akan terbenam di ujung sebelah sana. Kita akan bergeser ya, kita akan lihat lokasi atau tempat kejadiannya. Nah, ini pada saat saya datang ke sini tadi masih ada bekas molennya ya, molen. Jadi truknya sudah nggak ada, tinggal molennya aja. Dan inilah kondisinya. Dan inilah PCL-nya yang sementara. Ini mungkin buatnya pakai papan ya. Jadi benar-benar PCL sementara. Tetapi bandara segera melintas. Nah, kereta api bandara sudah melintas di depan kita dan akan menuju ke stasiun Yogyakarta. Dan kereta api bandara sedang proses berbelok ke arah kiri, meninggalkan perlintasan Sedayu. Untuk selanjutnya akan kembali melintas dari arah barat sesuai dengan agenda dan jadwal yang saya cek di Google. Yang akan melintas adalah kereta Pramex yang tadi berangkat dari stasiun Kutoarjo. Kereta api Pramex sudah melintas depan kita. Sebenarnya kereta api Pramex dan kereta api bandara merah itu hampir sama persis ya, menggunakan KRD. Jadi ya sama persis deh pokoknya. Jadi kalau beda ini apa, saya juga tidak tahu.
Ini dari sisi yang berbeda, kita melihat PCL 714 Sedayu. Sebelah kiri ini akan dibangun PCL yang baru, kemudian adalah PCL yang lama yang akhirnya dibongkar juga. Ada pak petugas ngecek rel. Dan yang selanjutnya melintas adalah kereta api Bandara Merah. Kereta api Bandara Merah sudah melintas depan kita dan sudah melintasi PCL 714 Sedayu dan juga di area Sedayu dan bersiap meninggalkan area ini. Akan kembali melintas kereta api Bandara Merah. Nah itu dia, kereta api Bandara Merah sudah melintas kembali di depan kita dan akan menuju ke stasiun Wates dan stasiun akhirnya stasiun Bandara NYIA. Kita akan saksikan selanjutnya sesuai dengan jadwal adalah kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Kereta api Gaya Baru Malam Selatan sudah lewat depan kita dan sudah meninggalkan PCL 714 Sedayu. Untuk selanjutnya akan segera melintas kembali dari arah barat. Ini jika melihat atau merujuk dari jadwal yang ada di Google, yang akan segera melintas adalah kereta api Manahan Mewah Gerbong Priority. Kita saksikan. Kita saksikan. Kereta api Manahan Priority sudah melintas depan kita dan tadi di belakang sendiri adalah gerbong Priority dan kereta sudah berjalan meninggalkan PCL 714 Sedayu. Kita akan saksikan kembali, ini dari arah barat ada kereta yang akan segera melintas. Kalau di jadwal ini tidak ada, kemungkinan yang akan segera melintas adalah kereta api barang atau kereta api BBM. Ya, sudah mulai tampak dan kelihatan yang dibawa adalah kereta api barang. Kereta baru sudah melintas depan kita dan jika saya hitung tadi lebih dari 10 gerbong ya yang melintas di depan kita ini. PCL sudah kembali dibuka, perlintasan bisa kembali dilewati. Mohon bersabar ya teman-teman, jika PCL sudah turun jangan berusaha untuk menerobos. Dan kita akan saksikan selanjutnya. Ini mungkin kereta yang akan kita lihat di akhir sore ini ya, karena setelah ini ada kereta api malam. Ini adalah kereta api Senja Utama Yogyakarta, kita saksikan. Kereta api Senja Utama Yogyakarta sudah melintas depan kita, sudah melewati PCL Sedayu dan akan melanjutkan perjalanan dan nanti sepertinya akan mampir dulu di stasiun Wates ya kalau lihat jadwalnya ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.